Apa yang patut aku buat ni? Assalamualaikum Aisyah. Kenapa bercakap sorang-sorang ni? Ada masalah apa? Oh, Ustazah. Waalaikumsalam. Macam ni, Ustazah. Saya ada seorang kawan ni. Dia pakai rantai macam ada lambang salib lah. Saya tak tahu nak buat apa. Nak tegur ke? Nak apa? Tak tahu. Ish, bahaya ni. Jom Aisyah tengok video tentang perkara-perkara yang membatalkan iman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4, pelajaran yang ke-11 di bawah bidang akidah. Kita akan mempelajari tajuk perkara yang membatalkan iman. Iman, boleh terbatal melalui 3 cara. Yang pertama, i'tiqad. Melalui i'tiqad. Yang kedua, melalui perkataan. Dan yang ketiga, melalui perbuatan. Kita tengok contoh. Batal iman melalui i'tiqad. Iman boleh terbatal dengan sebab tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan dengan yang pertama, al-uluhiyah, iaitu ketuhanan. Contoh, mengingkari kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Kedua, mengingkari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti Allah Maha Mendengar dan Allah Maha Melihat. Yang ketiga, menyifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, meyakini kewujudan kuasa lain yang memerintah alam. Seterusnya, an-nubuwah, iaitu kenabian. Contoh, mengingkari kenabian dan kerasulan salah seorang atau semua nabi dan rasul. Yang kedua, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi terakhir. Yang ketiga, al-ghaibiyat, iaitu perkara-perkara ghaib. Contoh, mengingkari hari kiamat atau peristiwa yang berlaku di mahsyar dan pembalasan syurga dan neraka. Yang ketiga, mengingkari kewujudan alam barzah atau azab kubur. Yang ketiga, mengingkari kewujudan malaikat dan jin. Yang keempat, asy-syariah. Contoh, mengingkari rukun Islam atau salah satu daripadanya. Yang kedua, mengingkari hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, beriktikad bahawa undang-undang syariah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah ialah undang-undang yang lapuk dan tidak sesuai diamalkan. Sekarang kita tengok contoh iman yang terbatal melalui perkataan. Yang pertama, pengakuan yang mengandungi kufur. Yang kedua, penafian akidah Islam. Yang ketiga, mempersendakan hukum-hukum Islam. Kita tengok contoh bagi setiap bahagian. Pengakuan yang mengandungi kufur, contohnya seseorang itu mengatakan, saya tidak lagi beragama Islam. Ataupun dia mengatakan Al-Quran sudah tidak sesuai lagi diamalkan. Maka apabila kata-kata ini diungkapkan, batallah imannya. Yang kedua, penafian akidah Islam. Contohnya seseorang individu itu mengungkapkan perkataan, saya tidak percaya adanya malaikat rakib dan atid. Ataupun dia berkata Rasulullah pun buat dosa. Sekiranya ungkapan ini diungkapkan, maka terbatallah iman individu tersebut. Yang ketiga, mempersendakan hukum-hukum Islam. Contohnya, seseorang itu berkata, zaman sekarang tidak perlu menutup aurat lagi. Ataupun apabila mendengar azan, seseorang itu berkata,
Bilal itu telah menyalak seperti anjing. Sekiranya, ke kata-kata ini keluar daripada mulut seseorang individu itu, maka terbatallah iman individu tersebut. Okay, kita tengok iman yang terbatal melalui perbuatan. Okay, contoh meletakkan peralatan agama lain dan memberikan penghormatan kepadanya. Okay. Yang kedua, sujud kepada berhala atau makhluk dengan sengaja. Okay. Yang ketiga, melakukan upacara ibadah agama lain. Yang keempat, mengoyak mushaf Al-Quran atau meletakkan ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul, Malaikat dan buku agama di tempat yang tidak sesuai dengan tujuan menghina atau merendah-rendahkannya. Okey, sekarang kita tengok syarat terbatal iman. Okey, yang pertama, mengetahui perkara yang dilakukan membawa diri kepada kufur. Yang kedua, mengingkari perkara asas dalam Islam seperti perkara yang berkaitan dengan rukun iman dan juga rukun Islam. Yang ketiga, melakukan perkara yang jelas membawa diri kepada kufur. Okey? Yang keempat, melakukan sesuatu perkara dengan sengaja dan pilihan sendiri tanpa sebarang paksaan. Kesan melakukan perkara yang membatalkan iman. Yang pertama, rosak segala amalan soleh dan ibadah yang dilakukan. Yang kedua, tidak diampunkan dosanya oleh Allah sekiranya tidak bertaubat. Yang ketiga, diharamkan memasuki syurga dan kekal di dalam neraka. Okey, kekal di dalam neraka buat selama-lamanya. Yang keempat, hilang hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarga Muslim. Terusnya ialah cara menghindari perkara yang membatalkan iman. Okey, yang pertama melalui ilmu, iaitu dengan cara kita mendalami ilmu akidah Islam supaya dapat mendalami batas-batas iman dan kufur. Yang kedua, okey, melalui sahabat. Okey, bersahabatlah dengan orang yang soleh. Okey, yang dapat membimbing diri kepada kebaikan. Yang ketiga, amal, iaitu dengan melakukan amal soleh yang boleh mengukuhkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada Rasul. Yang keempat, dengan cara mengkaji, iaitu memastikan sesuatu kepercayaan dan amalan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, melalui doa, berdoalah dan memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa istiqomah di atas agama Islam. Dan yang terakhir ialah taubat, sentiasa beristighfar dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Okey, sampai di sini saja untuk tajuk perkara yang membatalkan iman. Kita akan berjumpa lah. Ustazah, tunggu kejap. Ish. Kenapa dengan awak ni Aisyah? Berlari-lari, termengah-mengah ni. Macam ni Ustazah. Saya nak pergi jumpa kawan saya ni. Saya dah tahu apa nak buat. Saya nak pergi nasihatkan dia supaya buka rantai tu. Jangan pakai lagi rantai tu. Lepas tu saya nak minta dia supaya memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak minta dia bertaubat, beristighfar, okey, di atas apa yang dia lakukan. Mungkin dia tak sedar apa yang dia buat itu salah dan boleh membatalkan iman.
Aisyah, pergilah cepat jumpa kawan kamu tu. Pergi. Okey, Ustazah. Tapi sebelum tu, saya nak pesan kepada rakan-rakan semua supaya jangan lupa like, komen, share and subscribe channel Ustazah tu. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.